Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tada. Oke. Karbutiref. Untuk karbu ini, yang pasti ini akan saya bongkar ya, saya bedah dalamnya itu apakah masih standar ya. Untuk keluhannya motornya sulit hidup kalau pagi. Terus juga agak ngadat atau berbet. Oke, nanti kita bongkar semua yo, angin-angin juga nanti kita lihat isi dalemannya.
Oke, sekarang kita cek untuk bagian spuyer. Oke, masih standar. Pilot jetnya 38. Main jetnya 122. Kalau diintip masih normal, masih original. Untuk angin-anginnya ya nggak seberapa kotor sih ya. Ya wes, ini dibersihkan aja dulu. Skepe masih jos, tadi belum ada baret sama sekali. Oke, jos sih. Ini kevakumannya, kita lihat masih bisa muncrat enggak. Oke, masih oke. Oke, kotor. Oke, ini dibersihkan dulu, habis itu dirakit, terus dipasang di motor ini.
Oke, ini sudah bersih semua. Sekarang untuk perakitan. Oke, sudah bersih semua ya. Udah kinclong lagi. Oke, untuk perakitan pertama ini pemasangan skep saja ya. Bawa spuyer sih, nggak apa-apa, spuyer sih aja. Oke, untuk baut setelan angin-angin bear, habis itu ring, terus o-ring. Jadi jangan kebalik o-ring sama ringnya ya. Soalnya ntar kalau kebalik iki bakal nggak kuat nahan bearnya. Oke, ini dimasukkan penuh ya. Oke, kalau sudah mentok, ini kalau punya Honda Tiger, standarnya itu 2,5 putaran ya. Tapi aku lebih suka pakai 3 putaran. Sorry, tak ulang, lupa. Ini jangan sampai kebalik ya cara pemasangannya. Jadi jangan kayak gini pemasangannya. Lubang setengah lingkaran ini buat jalur ini, jadi buat jalur tap bensin. Thank you.
Oke, jangan lupa o-ring kecil ini, o-ring karet. Oke, fungsi dari membran ini adalah untuk menghentikan laju dari pilot jet. Jadi kalau sudah putaran tinggi atau RPM, sini kan apa itu namanya? Sini kan ada sedotan lebih banyak ya. Tadi kompresi itu ya kan nyedot lebih banyak udara, akhirnya si membran tadi itu dia naik. Nah, pada waktu naik itu otomatis jalur dari lubang udara ya kan yang menuju ke pilot jet itu tertutup. Jadi pilot jet nggak main. Nanti yang main cuman main jetnya saja. Nanti yang bekerja main jet itu yang besar itu. Oke. Ini ya apa sih kayak video wow keren. Oke, untuk arah jarum apa skepnya ini jangan sampai kebalik. Jadi yang kerowak, ya kan? Atau yang ada cuilannya kayak gini, itu di sini, di depan, jadi sebelah sini. Dan ini sudah ada penandanya, ya, buat jalannya ini. Ini ring plastiknya sini. Oke, pirnya bentuknya kayak gini. Jadi nancapnya itu kayak gini.
Oke, sudah selesai, sudah terakit semua. Untuk bagian angin-angin ini, kalau bisa dikasih lem dikit ya. Jadi nanti kalau pada waktu jalan, biar angin-angin ini nggak jatuh. Oke, ini sudah selesai, tinggal saya rakit untuk hasilnya kayak gimana. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.